A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Melalui kelas tahfidz, kita tidak hanya menghafalkan ayat-ayat suci Al-Qur'anil Karim, tetapi ada banyak kegiatan yang tentunya bermanfaat dan juga asyik di kelas tahfidz. Ada apa saja sih kegiatan di kelas tahfidz? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Tahfidz Gathering, uhuwah Islamiyah harus kita jaga. Sebagaimana dalam kelas tahfidz menyediakan kegiatan untuk memupuk tali persaudaraan dan kebersamaan. Daurah Tahsin, tidak hanya hafalan semata, tetapi tajwid dan ketelitian bacaan Al-Quran sangat penting untuk dipelajari. Quran Camp adalah sarana untuk memupuk rasa kekeluargaan dan sarana mendekatkan kita kepada Al-Quran pada setiap waktunya. Motivasi menghafal Al-Quran. Motivasi dalam menghafalkan Quran sangat diperlukan karena menghafalkan Al-Quran adalah perjalanan hati yang penuh berkah dengan cahaya ilahi. Kunjungan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Di kelas tahfidz ada juga loh kegiatan kunjungan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran untuk menambah wawasan dan memberikan gambaran tentang kegiatan keseharian di pondok dalam menghafalkan Al-Quran. Kita bersama-sama wujudkan generasi Qur'ani dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Yuk join kelas tahfidz.